بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العلي العظيم. الله حفيظ، الله لطيف قديم غني حي قيوم لا يعلم لا حول ولا قوه الا بالله العلي. saya adalah penasihat MHO wilayah Sabah. Hari ini pejabat MHO telah didatangi oleh hamba Allah, dua suami isteri ini mau mengadu masalah mereka yang mereka telah hadapi sebagai pejuang atau pertubuhan kemanusiaan. Pintu kami sentiasa terbuka kepada siapa sahaja yang bernama manusia. Karena kita semua faham dan sedia maklum dalam perlembagaan negara kita Malaysia, dalam artikel 5-3, kemanusiaan luar negara dan kemanusiaan kita di sini adalah sama. Jadi sesiapa sahaja boleh meminta tolong. Apatah lagi dengan dua hamba Allah ini, anak mereka telah lahir di sini. Ada sijil lahir. Ini pun saya lihat dia punya saudara ini pun ada IC biru. Mereka ini suami isteri yang sah. Ada sijil nikah, ada apa semua. Jadi baik kita tanya saja terus kepada ibunya apakah sebenarnya permasalahan. Dan ayahnya juga apakah bentuk pertolongan yang mereka mahukan daripada pihak MSO. Silakan, nama siapa? Saria Pelwi. Saria binti Pawi. Ya. Apakah tujuan datang ke pejabat MSO? Saya minta pertolongan pada pihak MSO supaya anak saya boleh ditolong. Boleh ditolong, dibebaskan? Dibebaskan. InsyaAllah. Kenapa anak kamu sampai umur 18 tahun tak dapat ini daftar? Sudah umur 18 tahun, sekarang dia dalam penjara, dalam tahanan sampai dekat 20 tahun umur. Daripada dalam 18 tahun, kenapa kamu tidak daftar dia dalam IC macam anak kamu yang lain? Bukan kami tak daftar, kami berkali-kali pergi pendaftaran. Dia bilang tunggu sampai anak saya kena tangkap. Oh begitu, maknanya pendaftaran dulu tunggu? Iya. Sampai kena tangkap. Dari umur dia 12 tahun sampai sekarang. Tidak, saya memohon. Tidak mau didaftar. Begitu. Sedih. Jadi harapan kita supaya boleh dibantu untuk dibebaskan lah. Ya. Oke, terima kasih. Ini Syabah Ustaz, sila perkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Qadir bin Abdul Qahar, guru kafa mulai daripada tahun 91 hingga ke 2016. Sekarang ini saya mengantar anak saya ke sekolah SK Likas. Jadi saya bapa Muhammad Hafiz yang ditahan di Rumah Merah Manggatal dalam 1 tahun 7 bulan sampai sekarang kami tidak tahu apa keadaannya sekarang. Itulah kami datang kepada pihak pejabat MHO kerana kami dengar
pihak pejabat MHO yang boleh menolong kemanusiaan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami minta, jadi yang kami ada dengar pihak MHO yang boleh menolong atau boleh membantu kepada kemanusiaan. Okey, kita katakan dia telah ditahan lebih satu tahun, hampir dua tahun. Sejak bila dia ditahan, ditangkap? Mulai tahun berapa? Tahun 2019. 2019 itu. Sampai hari ini belum lagi bebas? Sampai sekarang belum dibebaskan. 2019 sampai 2021. Saya sudah dua tahun ya, hampir. Kali-kali kami memohon rayuan di pihak Jabatan Immigration, maka Immigration tidak peduli dengan kami. Apabila kami datang di sana, dipasing sana, dipasing sini, tidak ada, sampai sekarang belum ada jawaban. Itulah kami datang kepada pihak MHO karena kami dengar pihak MHO boleh membantu kepada kemanusiaan. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi, heran juga. Kamu suami istri ada sijil nikah. Sijil nikah suami istri. Iya, ada. Apa sebab anak itu tidak boleh didaftar? Karena kami mulai daripada umur dia 12 tahun. Yang ini, hingga sekarang ini. Ini adik dia kan? Adik dia. Adik dia Hajara, Pak Biro. Hajara. Binti Abdul Qadir. Dia mendapatkan kewarganegaraan. Inilah yang sijil kawin kami. Ini IC aku punya bini. Dulu saya IC warga negara tetapi ditindiskan ataupun waktu kami di Timur Duga, kali-kali kami di Timur Duga, tidak ada tindisan. Tetapi dibakukan. Lepas itu inilah yang dibagi dengan kami Mekas. Mananya dulu kau ini warga negara? Warga negara. Tetapi dikasih. Inilah yang dikasih. Okey. Okey lah. Mananya itu pun kau reda. Reda tidak reda, apa boleh buat? Apa boleh buat? Jadi reda tidak reda, inilah yang dibagi. Mananya apapun kau punya dokumen ini, semua dokumen sah lah. Sah. Ini semua dokumen sah. Istri ada. Ada lagi cerita. Apa? Jadi apa harapan kita kemarin itu? Apa kita punya harapan? Harapan saya dengan penasihat MHO, karena boleh menolong kepada kemanusiaan. Apa-apa yang diminta oleh orang, maka MHO bukan kedekut, terbuka hatinya 24 jam. Pejabatnya pun terbuka. Jadi insyaAllah inilah yang kami sebab datang ke sini, karena MHO lah yang kami tahu yang boleh membantu kemanusiaan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kami di pihak MHO pun kami hanya akan membantu kemanusiaan dengan seadanya, dengan yang sekadar yang boleh termampu. Insyaallah MHO ini adalah pertubuhan kemanusiaan yang di mana-mana sahaja manusia itu dizalimi, di mana-mana saja manusia itu dianiaya, atau apa bentuk saja kemanusiaan yang diperlukan, kami akan tetap bantu. Insyaallah. Kuasa kami terhad, kami hanya sekadar mengingatkan
pihak-pihak yang berkenaan supaya janganlah terus berlaku seperti ini. Kami sebagai MHO tidak pernah berniat ataupun bertindak dengan sewenang-wenangnya dengan tujuan untuk mencari kesalahan pihak lain. Kami hanya sekadar kalau boleh menegur pun bukan. Siapalah kami mau tegur agensi kerajaan. Tapi kami merayu supaya agensi kerajaan seperti immigration kalau boleh supaya tidak lagi berlaku kerana birokrasi macam ini. Dan saya mohon maaf banyak-banyak karena banyak kawan-kawan jangan marah ya ataupun tersinggung. Kalau berlaku terus kerana birokrasi macam ini, kasihan, takut nanti ada pihak yang teraniaya. Kalaupun ada kesalahan, takkanlah sampai begini. Dari tahun 2019, 2020, 2021 sampai sekarang belum bebas. Jadi harap tolong tengok-tengoklah file itu. Ya, tolong simak-simaklah file itu. Kasihan. Ini beliau ini selalu saya nampak di sana menunggu di Jabatan Immigration. Kasihan. Merayu-rayu meminta tolong sana sini anaknya daripada zaman remaja belum sampai 18 tahun sampai sekarang sudah 20 tahun sudah dalam tahanan. Tahanan yang tiada hari yang dihitung. Tiada ketetapan. Jadi mudah-mudahan insyaallah kita doakan mudah-mudahan hati ya ataupun pihak immigration kali ini mudah-mudahan dapat memperbaiki sistem dia daripada begini lama kepada dipercepatkan sedikit karena kasihan ini anak hampir 2 tahun dalam tahanan ya. Dalam hampir saya merayu lagi sekali lagi bagi pihak MHO, tolonglah percepatkan proses untuk penyiasatan dalam hal ini. Sekiranya mereka itu layak, terutama sekali macam anak ini, dia lahir di sini, layak untuk dibebaskan, tolonglah bebaskan dia. Ya, kalaupun dia perlu dibawa ke mahkamah ataupun di apa saja, tolonglah percepatkan. Kasihan dia. InsyaAllah, saya juga mohon supaya anak ini dibebaskan atas dasar kemanusiaan. Karena dia telah lahir di sini dan kedua ibu bapanya di sini. Dia punya adik pun pemegang IC warga negara. Bapaknya ini pun, mamanya pun ada sini. Jadi insyaAllah mudah-mudahan semua urusan ini dipermudahkan. InsyaAllah ya. Jadi kami bukan mau mencari kesalahan siapa-siapa. Kami mau membantu untuk kemudahan kita semua. Mudah-mudahan semuanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya ini dapat bergembira karena anak mereka dibebaskan. Itu saja yang mereka minta. Tidak ada minta lain selain daripada itu. Kami juga MHO, kami tidak minta untuk pendakwaan mana-mana. Kami bukan mau itu. Kami mau hanya bebaskanlah. Janganlah tahan lama-lama anak ini. Karena anak ini pun mau juga bersama-sama dengan keluarganya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.